Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Anwar enggan, polemik permusuhan dengan Tun M berterusan. Kuala Lumpur, Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak mahu lagi berpolemik permusuhan atau hubungan pasang surut antara beliau dengan Tun Mahathir Mohamad berterusan. Sebaliknya menegaskan semua pihak perlu menerima hakikat bahawa rakyat sudah memberi mandat kepadanya untuk menerajui kerajaan. Tanpa menyatakan secara khusus mengenai status hubungannya dengan Dr. Mahathir, Anwar berkata tumpuan beliau ketika ini ialah melaksanakan tugas sebagai Perdana Menteri dan enggan melayani karena atau colote yang tidak relevan daripada negarawan itu. Belum ada apa-apa hubungan situasi terkini antara saya dengan beliau. Saya pun hanya tumpu kepada kerja saya sebagai Perdana Menteri dan saya tidak sangat melayani karena atau celote beliau yang saya fikir tidak begitu relevan. Rakyat sudah memilih dan kita diberi mandat itu untuk menjalankan kerja, saya tumpu ke arah itu. Tapi saya juga tidak mahu ini dianggap permusuhan dengan Dr. Mahathir berterusan. Tak perlulah, katanya. Beliau berkata sedemikian ketika ditemui menjadi tetamu rancangan temubual televisyen Indonesia, Nation Hub Special Interview bersama Dato' Sri Anwar Ibrahim yang disiarkan saluran CNBC Indonesia TV semalam. Anwar menjawab persoalan mengenai hubungannya dengan Perdana Menteri keempat dan ketujuh itu yang sering menjadi tumpuan serta polemik berbagai pihak, khususnya selepas ahli parlimen Tambun itu.